Halo sobat, selamat datang kembali di video channel saya. Kali ini saya punya sebuah center baru, yaitu center tapel ini E97. Nah, ini senternya agak besar dari seri yang sebelumnya, ada yang mirip-mirip kayak gini. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan baterai 18650, yang ini menggunakan baterai 26650. Tapi ini juga masih bisa menggunakan baterai 18650. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai produk ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya. Oke, kita langsung saja bahas mengenai senter ini. Senter ini bahannya metal, ukurannya juga agak besar. Terus ini tombol on off nya ini mode teleskopik, jadi ini yang dicabut, bukan dicabut, apa, digeser. Sangat ringan sekali, enak. Zoomnya ini yang sangat menarik, itu cukup besar, jadi arah penyebaran cahayanya juga sangat besar ini. Terus di sini zoom in, zoom outnya sampai 2000. Wah, berarti cukup jauh, mungkin karena baterainya juga 26650, jadi kekuatan cahayanya juga besar gitu. Terus ini dikasih strap juga, jadi mantap lah. Lagi ya, kita buka. Nah kan, ini menggunakan baterai 26650 ya, tapi masih bisa juga menggunakan baterai 18650, cuman ya kalau nggak ngepas gitu suka nggak muncul cahayanya, jadi harus dipas-pasin dulu gitu. Lalu berapa mode senter ini, kita coba saja. Nah, ini mode terang, sekitarnya langsung menghitam. Wah, kita lagi. Saking silaunya ini kamera jadi menghitam. Ini mode pertama, ini mode redup, ini juga redup, jadi redupnya ada dua, strobe dan SOS. Untuk kasih zoomnya, oh, besar ini tuh, ininya juga. Ini redup, redup, strobo, SOS ya. Mungkin itu yang di dalam ruangan, kita coba nanti di luar ruangan. Yang jadi penasaran saya adalah bagaimana hasilnya jika menggunakan baterai 26650. Tapi karena kita hanya punya baterai 18650, ya paksa kita gunakan baterai 18650. Pakai baterai 18650 juga sudah terang, apalagi kalau 26650 nih. Ya udahlah, kita pakai yang ada saja. Jadi kita akan langsung tes di luar bagaimana hasilnya senter ini. Nah sobat, kita akan mengetes senter tapel ini E97 ya. Kita langsung saja tes senter ini bagaimana cahaya yang dihasilkannya. Untuk mode yang pertama, lumayan terang nih dengan zoom yang
dengan lensa yang besar jadi cukup menyebar. Lalu mode yang kedua redup, mode yang ketiga strobe, mode yang keempat SOS. Lalu kita akan coba ke mode zoomnya ini. Wah, karena lensanya besar jadi si LED-nya juga ikut membesar, jadi cangkuan untuk besarannya untuk cahaya juga kalau di zoom ini besar sekali. Sana itu hampir 50 meter. Salah sih sangat jelas. Dan besar bisa, jadi cukup jelas kelihatan di matanya. Untuk zoomnya juga enak ini. Redup juga masih sangat jelas di kamera, apalagi di depan mata saya. Strobo. Sangat terang sekali. Entah ini berapa lumen, tapi dalam deskripsinya ini 5000 lumen. Sangat jelas sekali ini. Mantap, pantas saja sensor ini menggunakan baterai 2665 karena memang butuh tenaga yang besar itu. Tapi yang ini saya masih menggunakan baterai 18650. Mantap sekali ini. Besar dan terang. Oke sahabat, mungkin segitu saja tes malamnya. Jika kalian berminat, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya. Terima kasih.